Jadi apa yang kami ungkapkan beberapa saat yang lalu, kita melihat daripada masa di mana pesta demokrasi di 2019 lalu, itu memberi kontribusi yang cukup bagi kami, ya itu cukup berarti 10 sampai 15 persen itu. Karena memang kita tahu pada saat pesta demokrasi itu ada ekstra pembelian, ekstra pembelanjaan, ekstra spending yang ditujukan bagi masyarakat baik itu uh, dari partai politik maupun juga masyarakat itu sendiri untuk uh, menyambut uh, perjalanan dari pesta demokrasi. Tetapi uh, kembali lagi uh, keadaannya bisa berbeda ketika kita tahu sekarang ini ya ini kita ini perbedaan uh, informasi dan data ini begitu cepat ya. Kalau bulan lalu itu uh, belum ada gejolak ya tambahan hmm. gejolak politik ya iya. di global ya. Kemudian sekarang kan ada gejolak politik sehingga banyak juga uh, suasana yang uh, meruncing dengan kondisi bahwa ekonomi yang akan terkena. Nah ini kita lihat misalnya yang paling dekat sekarang ini kan sudah ada pelemahan rupiah. ya mm -hmm. Walaupun di bulan lalu ada dua indeks yang selalu kami perhatikan, indeks penjualan real dan indeks kepercayaan konsumen. Indeks penjualan real itu naik 1,1 persen dari bulan sebelumnya mm -hmm. menjadi angka 200. Kemudian indeks kepercayaan konsumen itu 121. Berarti yeah. mm -hmm. masyarakat untuk spending sampai bulan lalu itu yeah. stable. Tapi kita di beberapa hari lalu ini kita tahu ada pelemahan yeah. ya mm -hmm. rupiah karena ini pasti dipicu juga dengan adanya yeah. gejolak politik. Iya. Betul. Uh, 15.900 Betul. Banget. Tadi ya, siang itu udah 15.920 ya. Nah, BI rate apa juga naik kan menjadi 6 yeah. ya. Kemudian mm -hmm. ini sebenarnya sudah sama dengan Fed rate Fed rate yeah. juga enam, padahal kita udah hampir sekitar 20 bulan 5,75 ditahan. Nah apa dampaknya ini? Dampaknya kemudian inflasi kan ada kenaikan sedikit ya? Yeah. Mm -hmm. Bulan sebelumnya 2,28, sekarang bulan Oktober kemarin 2,56. Yeah. Jadi ada kenaikan sedikit. Nah pergeseran-pergeseran ini tentunya uh, apa akan mengakibatkan kepada daya beli? Mm -hmm. ya kita tampil mm -hmm. contoh saja pelemahan rupiah ya kemudian bi rate nya naik kan dalam beberapa bulan kemudian akan ada adjustment uh, interest yeah. mm -hmm. ya banking dalam 3 sampai enam bulan pasti ada adjustment kalau yeah. bi rate nya nggak mm -hmm. berubah mm -hmm. lagi dan ini akan menambah beban Masyarakat ya. untuk uh, mengeluarkan biaya kreditnya, betul. ya, dan Cicilan biaya kredit tertambah. tambah harus keluar, hmm. dan akhirnya konsumsinya yang berkurang. Ya, Pasti, karena kan nggak uh, mau repot, kan masyarakat ya, daripada di telepon dan di macem macam kan itu. Oh, tidak mau harus dibayar. Nah, hmm. jadi itu akan daya beli, itu akan pindah kepada pembayaran kewajiban. Kemudian yang sektor menengah ke bawah inflasi tadi sudah naik 2,56 menuju ke akhir tahun ya jadi ini sudah lampu kuning karena kita tahu akhir tahun biasanya tidak hanya beberapa komoditi tapi komoditi lain ikutan. Mm -hmm. Sekarang yang jelas naik harga yang nggak bisa direm lagi oleh kami retail itu adalah beras dan gula. Oke. Okay. Mm -hmm. Kita sudah membeli di atas harga eceran tertinggi dan harga acuan. Nah, ini kita lagi menunggu uh, langkah aktif dari pemerintah untuk uh, menyelesaikannya karena kalau kita membeli dari harga eceran tertinggi, berarti kan kita sudah pasti nggak ya. bisa jual, nggak mm -hmm. bisa dagang. Ya, kita ya. mesti tutup toko lah Baik, ya, ya. Kalau kita beli mm -hmm. di atas harga eceran tertinggi, nah kita minta adjustment ya, karena memang harga belinya tinggi sekarang untuk beras okay. dan gula. Mm -hmm. Nah, kita lihat, nah dengan pelemahan ini, untuk yang menengah ke bawah juga nggak berdaya kalau tidak ada bantuan langsung yeah. mm -hmm. tunai atau bansos subsidi, dan lain sebagainya. Nah, itu juga ekstra pengeluaran okay. pasti bagi mm -hmm. pemerintah. Nah, jadi dengan kata lain menjelang kepada masuknya pesta demokrasi sudah masuk sebenarnya, tetapi kan resminya nanti akhir bulan ya, ya baru mm. mulai kampanye, kampanye dan lain sebagainya sampai masa tenang 14 Februari kita election bersama. Nah, in 2024. Nah, ini yang perlu dijaga jangan sampai inflasinya naik terus, mm -hmm. kemudian geopolitik juga masih yeah. belum menentu bahkan Supply banyak hal terganggu. Yang, yang terganggu, apalagi kalau sampai jalur minyaknya ditutup itu akan menggerus minyak. Kita juga yeah. perbaler barrel, mm -hmm. barrelnya akan naik ya. Uh, sekarang kan sudah lumayan nih sudah sudah naik. Jadi ini harus dijaga jangan sampai juga daya beli menurun. Okay. Nah mm -hmm. ketika semuanya itu tidak terjaga atau tidak adaptif dan relevan untuk pemerintah dengan dua kebijakan populisnya fiskal dan moneternya, kemudian juga dengan cara-cara misalnya melepas segera uh, SBN di pasar sekunder untuk bisa ada tambahan lagi biaya mm -hmm. dana dan sebagainya. Meningkatkan ekspor dan lain sebagainya, maka kita saya harus merevisi pertumbuhan kita karena pertumbuhan okay, kami ya. itu adalah berdasarkan yang data yang lalu okay, nah okay. sekarang datanya kan sudah berubah nih mapnya okay. sudah berubah ya hmm. pelemahan rupiah terjadi kemudian juga uh, inflasi juga ada kenaikan okay. terutama komoditi pokok oke okay, jadi di angka berapa pak roy untuk ya jadi kami uh, ya berharap sih dengan angka sekitar tujuh setengah delapan persen kita masih bisa capai ya okay. hmm. uh, pertumbuhannya dengan adanya eskalasi peningkatan konsumsi di masa pol uh, pesta demokrasi ini. Tapi lebih daripada itu semua adalah yang kami harapkan pelaku usaha harapkan adalah kondusivitasnya pesta demokrasi mm -hmm. dewasalah dalam berpolitik yeah. dan berpolitiklah mm -hmm. dengan cara-cara yang dewasa. Okay. artinya apa? itu akan mempengaruhi kepada kami pelaku usaha dan juga masyarakat. Okay. tapi di satu sisi kalau kita kita beralih begitu tadi kita fokus begitu kepada kondisi uh, pesta demokrasi ini yeah. sendiri ini kan juga menarik kalau kita lihat ada tiga pasangan calon, Betul. kemudian ada potensi juga bahwa mungkin nanti uh, dua putaran begitu akan berlangsung. nah ini seperti apa akhirnya para pelaku industri di uh, sektor makanan minuman retail sendiri begitu melihat uh, terkait dengan hal ini? apakah ini juga bisa mendongkrak begitu untuk pertumbuhan ekonomi uh, pertumbuhan di sektoral yang juga bisa lebih tinggi lagi mengingat artinya kan range waktunya juga bertambah begitu Betul. ada potensi bertambah seperti apa pak Roy? Betul. Nah itu tadi yang saya katakan bahwa dunia memang sedang nggak baik-baik saja tapi Indonesia cukup baik ya kita punya inflasi itu 2,56 sudah. Lebih rendah sebelum pandemi, karena sebelum pandemi kita diangkat 3 sampai 3,2 persen ya. inflasinya year on year. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita nggak pernah turun dari 5, hmm. ya sekarang uh, 5,03. Jadi artinya secara fundamental ekonomi itu sebenarnya kita cukup kuat, hmm. makanya kita punya optimisme. Ya. Tetapi itu tentunya harus terjaga dan dijaga di dalam masa-masa ya pertanyaan tadi Mas Rifa bagaimana nih dengan masa uh, pesta demokrasi yang bisa juga terjadi perubahan-perubahan yang kita belum tahu dan bisa nggak ya. nggak mm -hmm. pernah terprediksi tahu-tahu bisa menjadi uh, apa lebih dari putaran yang diharapkan dan seterusnya. Okay. Nah ini ini harus cepat dibuat kontingensi plannya mm -hmm. ya oleh kementerian atau lembaga terkait karena kalau pelaku usaha ini kan kita kekuatan kita di dagangnya kalau ya, saya retail hmm. atau di permodalan supaya bisa berputar dan itu kita berusaha berinvestasi tapi kita nggak punya wewenang untuk regulasi kan ya, kita nggak punya wewenang untuk kemudahan berusaha ya. kita nggak is of doing of business itu mesti dari pemerintah nggak hmm. mungkin dari uh, pelaku usaha jadi uh, siap-siaplah untuk bisa ya. misalnya memberikan subsidi mm -hmm, ya mm -hmm. tidak hanya kepada kelompok marginal tapi pelaku usahanya dong